media bekerja sama dengan institusi lain, ya. Kemudian kita juga melaksanakan bedah SKM. Dan tahun ini juga kita akan laksanakan. Ya, kalau kebiasaan kita membuat infocus itu kita rubah apa jadinya proyektor ya, jangan infocus itu sama dengan iklan. Kemudian alatnya, bahan, sumber ajar tergantung buku atau apa yang kita pakai. Nah, di situ juga pilihan nanti ketika ibu memakai sumbernya apa, sesuai nggak sumber dengan yang dipakai saat praktek. Jadi hendaknya nanti ketika sudah ada jadwal, semuanya sudah komplit ya. Jangan nanti ada yang di laptop juga lagi. Harus ada hardnya, jangan yang softnya saja. Ya, sebab nanti setelah ini kita
jadwal sesuai dengan jadwal bapak-bapak ibu-ibu di masing-masing sekolah atau masing-masing. Di sini ada pengolahan nilai sikap, ada sikap spiritual, sikap sosial. Nah, di sini nggak bisa dilihat. Lanjut. Nah, selanjutnya penilaian pengetahuan, otomatis, tertulis, lisan, penugasan, dan portofolio. Tertulis sudah jelas, itu bisa pilihan ganda, uraian, tes lisan, tanya jawab, penugasan, tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok, portofolio, dokumen atau sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi. Nah, di sini ada tabel hasil pengolahan nilai pengetahuan. Bisa dilihat? Kurang. Ada penugasan, penugasan harian, UTS, dan UAS. Misalnya ada namanya KD 3.1. Ya. Nah, setelah itu ada penilaian keterampilan. Tidak ada aturan lisan apa tes itu harus dilakukan dengan tulisan saja. Tergantung indikator yang ingin kita capai dari siswa itu. Tadi sudah dijelaskan Bu Ranti tentang teori. Mungkin sekarang saya ingin masuk kepada contoh-contoh soal dalam menguji tes atau mengambil penilaian. Ya, sebentar Bapak Ibu. Pendidikan agama Islam SD, SMP, SMA, SMK. Ini contoh panduannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk masuki pendidikan agama Islam. Nah, ini bukan menjodohkan, ini bukan lagi tingkat SMK ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pilihan tidak tersedia, isian esainya tidak tersedia di sini. Ini contoh. Berikutnya soal pilihan ganda. Ini ada contoh soal, beberapa soal nanti ya bisa kita pakai untuk memberikan soal di tingkat SMK. Sebelum contoh ini, ada enggak Bapak Ibu yang punya satu saja pengetahuannya kriteria membuat soal untuk tingkat SMA dan SMK itu? Silakan Bapak Ibu yang tahu, soal harus seperti ini, soal harus itu, soal harus begini. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Apa saja pengetahuan Bapak Ibu tentang cara membuat penilaian?